Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Crazy Shop. Dan yang paling penting adalah jangan pernah bosan menonton channel ini. Oke, di sini kita membuat unbox untuk KP ya. Jadi ini ukurannya kecil teman-teman, cuman 35x45. Nah, di sini kita bisa bongkar pasang ya untuk melihat lampunya. Ini cukup mudah dan simple. Nah, ini sudah kita buka cupnya. Kemudian lampu yang kita gunakan adalah lampu LED. Ini 12 volt, teman-teman. Nah, ini ada beberapa lampu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20 lampu LED 3 mata. Nah, ini arus DC ya, teman-teman. Kita harus menggunakan adaptor atau trafo seperti ini. Jadi yang warna merah ini adalah AC ya, merah dan kuning ini AC-nya ya. Jadi yang merah ini positif, yang kuning negatif, kemudian yang tengah itu ground, kemudian arus DC-nya itu yang biru, bintik-bintik biru dan merah. Ini kita menggunakan trafo 5 ampere ya. Jadi harganya itu 70-an. Kalau kita beli di online ini cuma 45 atau juga 49. Ini kita beli di kota kita ya. Nah, untuk lampunya sendiri seperti ini teman-teman. Jadi untuk pemasangannya sangat mudah. Ini tinggal kita buka aja karena di sini kan sudah ada double tipnya. Nah, jadi untuk instalasinya itu cukup mudah teman-teman. Tinggal kita pasang aja dari AC, dari listrik, kemudian berubah ke DC. Nah, ini dia hasilnya. Jadi ini tinggal kita pasang lagi seperti ini. Ini cukup mudah cara pemasangannya. Tinggal kita masukkan aja ya. Nah, udah masuk seperti ini teman-teman. Jadi ini dua sisi teman-teman ya. Kita menggunakan akrilik putih susu. Kemudian untuk stikernya kita menggunakan stiker. Nah, ini kita menggunakan plat sebagai pelindungnya ya. Ini juga. Jadi hasilnya lampunya itu cahaya itu merata teman-teman. Nah, ini tinggal kita nanti kita pasang aja di dinding atau di tembok rumah atau juga kafe kita. Nah, ini dia teman-teman, untuk prosesnya cukup mudah, kita buat sendiri ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar atau juga membuat sendiri neon box di rumah ya, untuk menghemat biaya, silahkan tonton video saya yang lain ya, cara pembuatannya, prosesnya, dan yang pastinya semoga bermanfaat aja lah ya. Jadi ini nanti tinggal kita paku repeat aja 1, 2, dan 3. Nanti pada saat lampunya putus atau rusak, ini tinggal kita buka aja. Oke, simple kan. Jadi untuk harga jualnya sendiri ini 600.000 teman-teman untuk ukuran seperti ini. Makanya teman-teman silahkan buat sendiri aja ya. Karena untuk harga ininya aja cuma 2.000 per satu keping, satu ini ya, satu bola lampu ini. Satu lempeng ya, satu lempeng itu. Oke teman-teman, ini kita akan coba cabut ya bagian ya. Kita mau lihat, ini kita cabut. Nah, ini dia hasilnya, kemudian kita pasang kembali. Oke ya, untuk cahayanya lumayan bagus. Oke teman-teman, silahkan yang mau tanya-tanya di kolom komentar, dan bagi teman-teman yang mau order ya silahkan dicatat nomor WA kita 0813 7547 4488. Semoga semua tutorial saya walaupun amatiran ya bisa bermanfaat bagi teman-teman yang pemula pastinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.